Menjabat Bupati Mesuji, Sulpakar gelar pertemuan dengan Kementerian PUPR. Sulpakar beberkan fakta buruknya kondisi jalan di Mesuji yang menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sulpakar menegaskan jika Mesuji membutuhkan bantuan lebih dari kementerian untuk memiliki jalan yang berkondisi baik. Sulpakar memaparkan jalan rusak menghambat ekonomi dan menjadi beban bagi masyarakat Mesuji. Saya menjabat Bupati Mesuji bersama Kepala Bekerja, Kepala Dinas PU dan jajaran beraudiensi dengan Kementerian PUPR dalam hal ini yaitu Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah. Alhamdulillah sudah kita lakukan. Ada beberapa hal diskusi, pertama terkait dengan infrastruktur jalan yang ada di Mesuji, kemudian baik itu jalan maupun jembatan, kemudian fasilitas pertanian dan hal-hal lain yang kami sampaikan. Dan ini mendapat respon yang cukup baik oleh Kementerian PU dan insya Allah akan difasilitasi terutama dalam program pembiayaan melalui dana impres. Nah ini. Sulpakar juga mengapresiasi pihak kementerian yang merespon baik apa yang dirinya sampaikan. Tak hanya terkait jalanan saja, Sulpakar juga akan memperjuangkan agar potensi pertanian, pendidikan, industri, dan perkebunan di Mesuji lebih baik dari sebelumnya. Dari Kabupaten Mesuji, Ridwan Anas, Metro TV Lampung.